Baik ya, setelah Anda melakukan apa namanya menambahkan emas pada layar malam ya, kita tinggalkan dulu layar malam ya, kita pilih layar pagi sore ya, pagi sore ya. Nah, layar malamnya boleh disembunyikan dulu. Nah, kita sekarang pilih layar pagi sore ya, dipilih. Nah, layar pagi sore ini akan dirubah warnanya supaya mirip suasana pagi atau suasana sore. Ya, biasanya kan suasana pagi dengan sore hampir hampir sama ya bentuknya atau warnanya bersama. Pertama ya, ini kita lihat modul aja ya, kita lihat modul. Ubah nuansa warna cahaya melalui image adjustment selective color ya. Kemudian di pada selective color pilih color blue dan beri nilai minus 100, 100, 100, 100. Ya, jadi pilih image ya. Adjustment, kemudian selective color ya. Image adjustment selective color. Kemudian tadi pilih color blue dulu ya. Blue. Color blue, kemudian cyan-nya ini minus 100 ya. Kemudian ini berapa? 100. Yellow-nya 100. Sorry, kebanyakan. Background-nya 100. Ya, atau tinggal ditarik-tarik ini tadi. Tarik ke sini, tarik ke kanan, ke kanan, ke kanan. Gitu ya. Kemudian ininya cyan-nya ya. Cyan, coba lihat. Cyan-nya ya. Cyan-nya ini minus 100, minus 100. Kemudian 100, 100. Ya, cyan-nya minus 100, tarik aja nih, udah cepet. Minus 100. Kemudian 100, 100. Udah ya, klik OK. Nah, mungkin tidak ada perubahan ya di sini, tidak ada perubahan. Nah, kemudian pilih image ya, adjustment curve ya. Di sini akan kita melakukan perubahan warnanya di curve. Nah, curve yang pertama kita rubah RGB-nya. RGB-nya berapa nih? RGB. RGB-nya 129 dan 100. 129. Anda rubah ininya nih, ya, ditarik-tarik ya. 129 kira-kira di input itu horizontal ya. Horizontal dia akan bergerak angkanya. Tapi kalau outputnya vertikal ya. Nah, input 129 sama berapa tadi outputnya? Outputnya 100. Ya, kira-kira nggak pas amat, nggak apa-apa lah ya. Kemudian pindah ke red 130, 156, pindah ke red 130, 156. Kemudian pindah ke green 128, 148. Green 128, 148. Nggak pas nggak apa-apa ya. Kemudian blue 129 97, 129 97. Ini kira-kira sudah menggambarkan pagi suasana pagi atau enggak ya? Kalau memang sudah menggambarkan, boleh ya
selesai. Oh, ini kurang gelap atau terlalu terang suasana paginya, boleh dibetulkan lagi ya. Misalkan warna apanya yang bisa Anda atur ya, misalkan warna red-nya atau RGB-nya mungkin kurang nih ya, kurang kurang gelap ya, boleh digelapin dikit ya. Ya, jadi Anda tidak harus patok dengan apa namanya, dengan modul ya. Kalau misalkan kurang boleh tambahkan biar mirip suasana pagi ya, intinya itu. Jadi nggak harus sama dengan yang ada di modul. Nah, misalkan saya share ubah-ubah sendiri ini ya. Nah, mungkin kayak gini nih, mirip nih. Ini dari komputer saya pandangannya. Kalau dari situ mungkin agak berbeda warnanya. Oke ya. Kalau sudah mirip suasana sore, boleh Anda pindah untuk mengedit yang lain. Mungkin Anda bisa lihat dulu tes. Kalau kalau malam begini nih, misalkan ya, sore begini ya, siang disembunyi, dilihat lagi, siang begini, misalkan ini siang, ini sore, ini malam, ya, ini Anda bisa tes dulu ya. Nah, habis malam pagi misalkan, siang seperti ini, ya, dari siang, sore, malam, ya. Ada perbedaan ya, malam. Misalkan pagi, sore, malam, pagi, ya, kemudian siang, ya. Jadi kelihatan perbedaannya. Nah, cuman yang belum selesai kita layar malam ya. Nanti kita edit lagi untuk layar malam.